Sementara itu, bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka safari politik ke Lampung. Gibran diserbu warga saat belusukan ke Pasar Natar, Lampung Selatan. Saudara, kedatangan Gibran di Pasar Natar langsung menarik perhatian warga. Gibran berdialog sekaligus mendengar keluh kesah para pedagang. Tak ketinggalan, Gibran juga memborong barang dagangan mereka. Menurut Gibran, perlu ada revitalisasi di Pasar Natar untuk meningkatkan jumlah pengunjung, sekaligus pendapatan pedagang. Pertama kalinya saya ke ini ya Pasar Natal ya, mungkin perlu ini juga revitalisasi pasar tradisional di sini. Tapi bagaimana Mas Gibran melihat biar lebih membuka lagi untuk apa warga masyarakat untuk berkunjung dan melakukan transaksi di pasar tradisional. Ya.